Nama saya Panca R. Sarungu, saya CEO dari Raja Mais dan juga Chief Community dari Teman Parekraf Nasional, sebuah lembaga mitra dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih atas sebuah penghargaan yang diberikan oleh BINUS kepada alumni ini, penghargaan yang saya rasa bukan buat saja saya saja, tetapi buat seluruh alumni BINUS. Jadi kami bersyukur atas pemberian rekognisi yang diberikan oleh BINUS pada sore hari ini. Saya kebetulan lulus dari sebuah program yang namanya dulu MMSI, Master di Sistem Informasi, dan kemudian bertransform menjadi BINUS Business School. Dan tentunya ini merupakan satu bagian dari adaptasi yang sangat baik yang dilakukan oleh BINUS dalam rangka program-program ke depan. Ya, baik. Tentunya salah satu yang menjadi kebanggaan kami menjadi alumni BINUS adalah tentunya ada sebuah koneksi yang baik antara rekan-rekan BINUS dan tentunya juga dengan alumni. Jadi kami merasa tidak terputus. Nah, ini sebuah hal yang baik sekali, khususnya peran dari rekan-rekan di KBINUS berjalan dengan baik, dan ini membuktikan adanya sebuah kolaborasi yang memang sangat diperlukan saat ini untuk kita bisa terus menjalin kerjasama untuk saling mendukung satu sama yang lain. Saya melihat bahwa yang menjadi poin yang sangat baik sekali adalah sebenarnya adanya sebuah connectivity yang dilakukan dan juga program-program yang tepat sasaran. Nah, tentunya ini bagi kami di alumni yang bisa selalu terhubung, terkoneksi melalui program-program yang dimiliki oleh BINUS Business School dan juga tentunya oleh BINUS University, ini menjadi sebuah aset yang luar biasa untuk bangsa ini. Jadi artinya kita sangat ditunggu perannya oleh masyarakat, masyarakat Indonesia, dan di sini BINUS akan sangat berperan sekali menjadi pribadi unggul yang bisa membantu, berkontribusi buat bangsa dan negara. Tentunya yang menjadi suatu kebanggaan dan bukti nyata terjadinya kolaborasi adalah di raihnya sebuah penghargaan yang luar biasa untuk BINUS. Lagi selamat untuk penghargaan AACSB, dan ini merupakan sebuah pencapaian luar biasa. Apalagi baru-baru ini BINUS juga meraih penghargaan sebagai universitas nomor satu swasta yang di Indonesia. Ini merupakan kebanggaan dari kita keluarga besar di BINUS. Teman-teman, tentunya teman-teman pasti ingat dengan sebuah gerakan yang menjadi dasar untuk BINUS, yaitu fostering dan empowering. Ini menjadi sebuah sesuatu yang harus kita bawa terus dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dengan semangat ini, fostering tentunya kita memberikan pandangan yang baru untuk bangsa kita, dan saya mengajak rekan-rekan untuk tentunya menjadi pribadi-pribadi yang dapat memberikan inspirasi buat bangsa negara kita. Dan tentunya untuk empowering, jangan lupa kita juga harus memberdayakan juga rekan-rekan kita, komunitas kita, orang-orang yang di sekeliling kita, dan buktikan bahwa kita di BINUS memiliki pribadi-pribadi unggul yang tentunya akan berkontribusi untuk kemajuan bangsa negara, untuk Indonesia yang lebih maju ke depan.